dia mancing nih. Saat ini saya mau nyoba mancing di spot balik tembok, depan tembok, depan masjid Monok Baru ya tempatnya ya. Saya mau nyoba pakai minnow. Ya minnow. Saya kemarin saya lihat di Facebook ada yang upload dapat lumayan kerapunya di sini. Saya udah lama gak mancing, mau coba. Mudah-mudahan daya makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes pakai minu. Lepas pinggir aja. Aduh, hujan cepat putus. Aduh, dosa putus coy. Putus. Masuk lubang berarti ini tadi nih. Sambar sekali langsung putus minunya. Aduh. Sambar masuk putus langsung. Itu langsung bawa ke lubang nanti. Kalau kita pakai minum tuh yang nyampe lumayan sih, size nya. Langsung putus. Kalau nggak soft floor saya pakai ranger dulu. Coba. Bed. Kain bed. Saya sengaja pakai crank bed yang ini. Biar yang dapatnya agak size gede. Kalau pakai soft floor biasanya kecil-kecil juga ajar ya. Crank bed. Satu ya, ada putus pakai minu atau pakai crank bed. Strike lagi itu masuk lubang. Sampai ngocer. Dapat dua.
Kalau pakai crankbait minnow agak lumayan. Kalau pakai sonar terlalu kecil. Jadi kalau kerapu kayak gini enakan di spot yang kayak batu apa tembok begini, jadi sampingnya dia bawahnya batu, terus tembok sampingnya batu bawahnya itu, jadi enaknya kita lempar pinggir itu. Jadi tempatnya kerapu kayak gitu sama batu-batuan. Wah, mau cerai. Apa ini? Sini agak lumayan nih, nyamber. Gak kena lagi. Kayaknya agak kurang tajam ini. Tajam sih. Strike. Ih. Mau celah lagi. Kayaknya bagaimana ini ya Allah. Baik. Jangan mencar, jangan mencar. Nah, kena juga kan akhirnya. Cepat tiga. Sabar. Strike. Ah, mau cer lagi. Takut kena batu, saya tahan mau cer terus. Strike. Dapat 4. Lumayan sudah. Tadi kalau nggak putus nggak muncul terus, dapatnya lumayan sih. Nih lumayan dapat 4 doang, banyak yang mocar.